Polres Pelabuhan Belawan menggelar upacara serta syukuran HUT ke-72 Bayangkara dan sekaligus memberikan hadiah bagi para pemenang peserta lomba di halaman Mako Polres Pelabuhan Belawan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikwan Lubis. Turut hadir dalam acara ini Wakil dan Lantamal Letkol Maslan, Danion Marinir Letkol James GM, Bea Cukai Aan, dan Pom Angkatan Laut Letkol Bambang Holit, dan mewakili Bupati DS Manurung beserta para Bayangkari. Sedangkan peserta upacara terdiri dari para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan, Pom Angkatan Laut, Pom Angkatan Darat, Provos, Yon Marinir, Kasat Sabara Polres Pelabuhan Belawan, Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Belawan, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Tim Sus Gagak, ASN, dan jajaran Polsek. Selanjutnya acara dirangkai dengan penyerahan tumpeng kepada personil tertua Aibtu Gultom dan personil termuda Bribda Rifai Panjaitan. Penyerahan piagam penghargaan kepada personil yang berprestasi, serta penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang lomba. Dengan peringatan Hari Bayangkara ke-72, kita banyak kegiatan antara lain donor darah, bakti sosial, memberikan bantuan kepada fakir miskin, kemudian perlombaan-perlombaan diantaranya bola puli, lari tambang, kemudian ada lomba-lomba puisi, kemudian lomba pidato, dan lain sebagainya. Yang mana tadi sudah kita sama-sama saksikan pemberian hadiah-hadiah tersebut kepada para juara. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata.